Okey, cerita dia macam ni. Pada setiap pagi, pukul 4, kami akan dikejutkan oleh beberapa orang yang kami gelar sebagai Hirosah. Perkenalkan ahli Hirosah kami. Mereka ini akan menunjukkan kami untuk bangun tahajud. Mereka ini seolah-olah menjadi loceng yang menunjukkan kami di pagi hari. Bangun tahajud. Setelah itu, kami akan membaca Al-Quran sebanyak setengah juzuk dan surah Yasin sebelum menunaikan solat subuh. Setiap selepas solat, kami akan membaca wirid-wirid yang telah diterapkan oleh Syekhuna yang menjadi amalan harian kami di sini. Selepas subuh, kami akan terus ke dataran untuk pengajian bersama Syekhuna. Senyum. Buat pis. Pis. Senyum. Pada daurah kali ini, Syekhuna mengajarkan kitab Muqaddimah Hadramiyah tentang fikih dan 40 hadis kuarantin. Sudah menjadi makmum, sudah mengikuti makmum tersebut atau berjaga-jaga. Tidak ada pula rasaan.
Sekarang satu silakan atau satu ketidaksadaran. Masalah kedua, jadi kita tidak tahu tentang perjalanan pelaku macam mana. Kenapa sujud itu tidak masuk dalam tata cara sholat? Tak ada sujud 4 kali. Jadi sekarang kita akan lihat suasana pengajian di Masjid An-Nur sementara menunggu kedatangan Syekh Imam. Jadi kebiasaannya para pelajar akan berkasidah beramai-ramai sementara menunggu. Jom kita saksikan. Kemudian setelah pengajian asar, kami akan terus buat halaqah untuk berbuka puasa di dataran. Jadi macam inilah suasana iftar di Masjid An-Nur. Mula-mula kami akan baca surah Al-Qur'an, lepas baca surah Al-Mulk, lepas baca selawat, lepas kami akan memanggil doa. Macam sekarang kami memanggil doa, lepas kami akan iftar langsung di azan di Masjid An-Nur, lepas baca surah Al-Mulk, kami akan makan baik. Allahumma innaka tuhibbu al-huda wa taqwa wal afaq wal ghina. Allahumma innaka tuhibbu al-huda wa taqwa wal afaq wal ghina. Selepas Isyak, kami akan terawih bersama Syekhuna sebanyak 8 rakaat yang diimami oleh santri sendiri. Suasana sepanjang Ramadan di Masjid An-Nur. Jadi, tapi tadi tu sekilas je daripada program murid kami. Jadi kalau nak merasakan pengalaman lebih feeling, datang sendiri time daurah ni. Lagi satu, jangan lupa follow Instagram kami, Facebook, dan jangan lupa subscribe. Terima kasih kerana sudi tengok video kami sampai habis. InsyaAllah, bye.